mamanya semuanya. Sayang, sayang, lihat sayang, dia berdiri sayang. Oh ya, oh keren banget. Sayang, dia nyamperin aku. Hei, kamu jangan tentu-tentu pacarku. Dia kan mau menikmati makan dengan suara air sungai, pemandangan yang hijau. Ih, enak banget lah pokoknya, Masya Allah. I'll take away the good, the bad that made you. That's what I meant to. But I need to read you. Lagi ketemu kita berdua. Ya, pasti. Rindu Ririn dan Ibnu. Yes. Nah, sekarang kita lagi ada di mana nih sayang? Di Kopi Tubing. Kopi Tubing. Ya, jadi ini salah satu tempat ya. Pilihan buat teman-teman semua yang bosen di Jakarta aja jalan-jalannya. Cuman 4 jam kurang lebih sayang udah nyampe ke sini. Di sini ada apa aja sih? Ada mini zoo ya. Ada swimming pool di atas itu. Swimming pool. Jadi bisa berenang juga. Terus ada tanam-tanaman nih ya. Bercocok tanam. Bercocok tanam. Mm-hmm. Nah, kalau kita bercocok jodoh. Jodoh. Ya, aduh. Bercocok tanam. Gimana kalau sekarang kita lihat mini zoo-nya ya? Yuk. Ayo ayo ayo. Ini bisa buat ngajak anak-anak, keluarga dan segala macam. Ayo cepetan cepetan. Ayo, ayo. Wah, ternyata di sini ada kambing. Kambingnya lucu-lucu banget ya, teman rindu. Ya ampun, gemes banget. Hai, hai. Ini pasti ada namanya semuanya. Halo, Mas. Ini ada namanya nggak? Ada. Hafal? Belum semuanya sih. Yang apa? Yang paling populer sih ini. Wow, terkenal banget nih dia nih. Namanya Bruno. Bruno. Deh, yang selalu disalahkan sama semua orang. Kambing hitam. Ini dia hitam. Kambing hitamnya. Iya, dia kambing hitamnya ternyata. Ternyata kamu penyebab dari semua masalah ini. Hello. Oh keren banget. Standing, willy-willy. Kalau main sayang, motor, willy kamu, dia. Kamu nutup. Sayang, dia nyamperin aku. Hei, kamu jangan tentu-tentu pacarku. Seru banget. Ini harusnya kita bawa cutlass sih, sayang, ke sini. Jadi teman-teman ya, teman rindu bisa banget nih bawa anak-anaknya untuk bisa ngasih makan binatang yang ada di sini. Ah, ini ada kambing pudel. Mas, ini dimandiin gak kambingnya? Dimandiin, Kak. Dimandiin? Seminggu berapa gak kali? Gak gini dong. Kenapa setiap kali aku ke kebun binatang tuh binatangnya nyamperin aku semua ya? Biasa aja. Ini aku kasih caranya dia manggil gitu, kasih angin. Sayang, gimana kalau kamu mandiin kambing? Hello. Hey, Riri Nekawati. Kita lihat ya, Mas, cara mandiin kami gimana, Mas? Wah, lucu banget ya lihat Mama Ririn dan Papa Ibnu mandiin kambing. Dagingnya merah muda loh tuh. Tuh. Sini aku yang sabunin. Ini bersih banget, wangi. Ya Allah. Ya ya, begini banget Mama ya. Cari duit ya, Nak. Iya. Iya, maaf ya, Dek. Maaf ya, Dek. Ternyata Mama Ririn dan Papa Ibnu bisa juga mandiin kambing ya, teman rindu. Tantangan. Mission accomplished. Tantangan terlaksana. Terlaksana. Kira-kira ada tantangan apa lagi ya dari rindu? Wah. Wow. Ditantangin nih sama kita berdua. Sekarang Mama Ririn dan Papa Ibnu udah ada di kebun tomat nih. Mereka akan memetik tomat yang seger-seger banget nih. Sebelum kamu makan, kita cari sayuran dulu aja. Karena di sini itu sayang bisa ngambil sayuran, terus kita masak, terus kita makan. Bisa emang? Bisa, emang enggak? Seru ya? Sebelum ngambil sayuran, aku mau ngambil ini dulu.
Aduh. Sayang, masuk ke telinga. Sayang tuh emang gak gagal. Sayang, jangan ngelawan. Rindu lihat nih, pohon tomat tuh ternyata pendek ya. Karena tomatnya di bawah loh, bukan di atas sayang. Kalau di atas itu pohon mangga ya. Iya, cita-cita juga di atas sayang. Iya benar. Ini namanya tomat cherry. Oh ini namanya tomat cherry. Iya, ini kesukaannya Kak Lea, ini mahal loh teman rindu. Dan kita bisa masak dengan semua tanaman yang ada di sini. Kok lonjong-lonjong gini ya? Nah ini dia ya, ini dia. Enak banget. Benar. Fresh. Aku juga mau coba. Enak. Enak? No. Ya? Kita cari yang lain lagi. Ada cabai-cabaian sayang. Cabai-cabaian, waduh. Ya jadi teman rindu, di sini tuh tadi selain ada mini zoo, di sini juga ada tanaman-tanaman mini seperti ini yang memang bisa dikonsumsi atau dimakan oleh restoran ini. Contohnya ada tomat, daun bawang nih. Daun bawang. Terus apa? Ini daun apa? Min. Min apa kemangi? Oh, bukan kemangi. Itu apa? Itu parsley yang biasanya di makanan Frenchers. Oh, French. Oke, aku mau nyambel dengan daun kemangi ini nanti. Boleh ya? Setelah merasakan tomat yang seger banget, gak lupa Mama Ririn dan Papa Ibnu memetik juga daun bawang dan cabe. Saya, di sini pemandangannya indah. Iya. Tapi akan jauh lebih indah jika aku selalu menekapmu dalam sebuah rasa kebahagiaan yang sangat dalam. Jikalau suatu saat nanti kita telah menua, aku yakin kulit keriput kita akan menjadi saksi perjalanan cinta kita. Every night in my dream, I see you, I feel you. Sayang, yes. Buruan lapar. Dok, makanya ini buru-buru, kita nyambel. Let's go teman rindu, kita mau masak-masak, mau makan. Katanya dia lapar. Let's go. Nah teman rindu, sebelum makan, Mama Ririn dan Papa Ibnu mau bikin sambelnya dulu nih. Gimana ya hasil mereka ngulek-ngulek sambel? Hai teman rindu, waktunya nih kita mau nyambel. Kalau nyambel di dapur itu udah biasa ya, Sen, ya? Biasa banget. Ini kita di teras sambil dengerin suara air sungai mengalir. Salah! Salah! Yang diulek ininya, Pak. Coba Ririn, kita lihat ulekannya Ririn. Udah. Coba, cobain dulu teman rindu. Beda. Manis. Salah. Sayang. Nah ini sambelnya. Apa? Boleh. Pedis ya? Nanti kita kasihin minyak di dalam sama jeruk nipis ya. Oke, lapar. Gak mau dulu. Lapar. Kebayang sih ini.